Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilang Gorjana. Semoga kawan semua diberi kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan memberitahu cara memasarkan marmut agar harganya mahal. Kenapa? Biasanya kalau kita jual ke pasar, kita akan terkena harga murah, dan sekarang saya akan ajarkan agar menjual harga marmut dengan harga yang lumayan mahal. Yuk ikuti saya, cekidot. Ya kawan-kawan, jadi ini marmut saya yang saya kemarin jual. Kenapa harganya mahal? Karena saya hanya menjual saat ada orang yang membutuhkan, bukan saya jual ke pasar. Kalau saya jual ke pasar, harga marmut itu sangat murah. Jadi saya hanya menjual marmut di saat tetangga atau orang yang membutuhkan untuk sembelih, katanya, karena katanya hewan marmut itu ada vitaminnya untuk tubuh. Jadi harganya bisa mencapai 30-25 ribu satu ekor. Kalau kita jual ke pasar, paling-paling kita hanya mendapatkan harga kisaran 15.000, 10.000, paling mahal ya 17.000. Dan kalau kita jual ke tetangga atau ke yang membutuhkan daging marmut, kita akan mendapatkan keuntungan besar, yaitu bisa mencapai harga di kisaran 25.000, 30.000. Saya juga sering menjual, kalau orang yang lagi ingin itu bisa membeli sampai 4 ekor, 6 ekor sekaligus untuk disembelih. Jadi sangat menguntungkan. Jadi kalau pemasaran, kita harus punya teman-teman dekat agar kita bisa memasarkan hewan marmut dengan harga yang sangat menguntungkan. Coba hitung saja. Ya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.